Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara semua, tadi kita sudah mendengar sebenarnya perwakilan dari keluarga menghimbau agar saudara sahabat semua bisa mendoakan dari tempatnya masing-masing dan meminta agar membuarkan diri untuk tidak berkerumun di sini. Biarkan anggota keluarga mengurus jenazah beliau dengan baik agar bisa berkonsentrasi dan fokus mengurus jenazah hingga pemakaman nanti. Kita doakan masing-masing dari rumahnya atau dari tempatnya masing-masing ya. Tadi sudah dipimpin Al-Fatihah, silakan. Setelah ini saudara sahabat boleh Al-Fatihah kembali dan bisa melanjutkan mendoakan almarhum dari tempat masing-masing. Silakan salah satu memimpin Al-Fatihah. Sekali lagi kepada para jamaah yang kita undang, sekali lagi kami atas nama keluarga dan juga murid Habib Ali untuk sama-sama kita mendoakan dari rumah. Selagi langsung balik kanan dan pulang, dan kita berdoa mencatat yang relatif dari rumah untuk khusus almarhum Habib Ali bin Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, penuh.
wabarakatuh. Jangan ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar segera membubarkan diri sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga, agar mendoakan guru kita, Habib kita dari rumah masing-masing dan majelis taklim serta masjid masing-masing. Mari kerjasamanya agar selalu melaksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Sekali lagi, mari kita bubar dan menuju tempat kita masing-masing, mendoakan guru kita dari tempat kita masing-masing. Kepada para jamaah, sekali lagi mohon perhatiannya agar segera membubarkan diri. Kita doakan guru kita dari tempat kita masing-masing. Sekian perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang saudara-saudara kurang lebih. Ya, sekali lagi pada para jamaah pecinta Mahabib Al-Makfurah Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Al-Tegab, permintaan dari keluarga untuk segera kembali di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi masih di PSBB. Sekali lagi permintaan dari keluarga untuk membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, pecinta guru kita Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Tegab, sangat sesama keluarga, mohon maaf murid Walid, agar kita memahami situasi saat ini. Kita semuanya sayang dengan guru kita, namun kita harus lebih sayang pada diri kita dan keluarga. Kita ikuti aturan protokol kesehatan dan kita dan sama keluarga memohon kepada jamaah untuk mendoakan guru kita. Jauh dekat sama, insya Allah sampai doa kita. Kita mohon kepada jamaah untuk memahami, mengerti situasi saat ini. Semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan dan kita. Kepada jamaah dan mohon ya, mari sama-sama kita baca surat Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan, dengan karomah surat Fatihah guru kita Al-Walid, Allah berikan tempat yang terbaik, yang pun dosanya diterima ibadahnya, yang pun rodoh dia terjaga. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dimohon kepada jamaah, terkecuali keluarga besar, keluarga dari guru kita, anak cucu dan saudaranya. Silakan jamaah ya, kita doakan dari jauh, insya Allah sama sampai. Kita cinta kepada guru kita, kita cinta kepada Walid. Mohon kepada jamaah, mohon dengan hormat dari keluarga guru kita Al-Walid Al-Makfurah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Tegab. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat Kompes Pol. Allahumma sholli ala Muhammad. Di qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah kalian yang saya hormati, yang saya cintai, para habaib, para kiai, para ustaz, dan para orang tua yang semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tak berakhir. Kemudian kita beri zikir, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, antaranya Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Sedab, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Sedab dari Walid Al-Habib Ali Al-Sedab, Al-Habib Alwi bin Zaidil Walid.